Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Garasi 96 Official. Di video kali ini saya mau ini nih, mau nyebokin noken as ya. Ini tadinya kemakan noken as motor Tiger ya, CB itu, motor CB RRA yang PNP yang diameter berapa ya, RRA nya yang gede pokoknya, bukan yang model BRT. Ini noken asnya kemakan. Nah ini tuh, ini habis dilas, lasnya pakai las biasa, kelas biasa, terus nanti di harden ulang. Ini noken asnya mau dibikin yang untuk tipe harian aja, ini noken asnya teman-teman. Baik, kita pasang dulu ini noken asnya di mesin papas yang sederhana ini. Ini belum dipasangin amplas ya. Baik, saya skip aja, nanti disambung lagi videonya. Nah, baik teman-teman, ini sudah, nah ini udah pinggangnya udah dibikin yang bagian X, tinggal yang bagian out. Jadi saya skip aja untuk prosesnya ya, karena lama ya. Tuh. Ini rencana pinggangnya mau dibikin 23 atau 22 setengahan lah, 2 atau mungkin nanti kalau gak kejar bisa sampai 22 pinggang. Nah ini pakai amplas mesin bubutnya ini. Buat teman-teman yang mau bikin noken as juga bisa di bengkel kami, bengkel Garasi 96, bisa kirim bahan ya, karena di sini kami keterbatasan bahan untuk spek harian, touring maupun kompetisi ya, begitu. Baik, saya mau lanjut dulu ini bagian yang in. Nanti untuk hasilnya saya videokan lagi ya teman-teman. Dan ini noken asnya untuk RRA. Baik, kita nah, baik teman-teman, ini udah beres semua tuh. Ini jangan lihat tampangnya ya. Inilah hasilnya teman-teman, udah beres, tinggal ngerapihin ini pinggirnya. Harusnya pakai bubutan, tapi ini mau di manual tag saja. Baik, nanti langsung kita coba ya di motor CB-nya. CB-nya di depan di sana. Kita nanti langsung tes belayer-belayer ya, teman-teman. Simak terus videonya sampai habis. Nah, ini motornya teman-teman. Mau dipasang ya, mau dipasang. Tinggal cos ke sini tuh. Baik, untuk pemasangannya langsung saja kita skip biar kita langsung tes ya.